Bola sepak Liga Super. 5 perlawanan berlangsung malam tadi dan kita saksikan keputusannya. Pahang FC berjaya melakar kemenangan pertama di laman sendiri musim ini dalam saingan Liga Super 2016 setelah menewaskan Kelantan 4-3 di Stadium Darul Makmur Kuantan malam tadi. Dalam babak pertama perlawanan, pasukan pelawat terlebih dahulu di depan pada minit ke-8 hasil jaringan pemain importnya Dramen Traore. Tersentak dengan itu, Pahang mengatur gerak dan pada minit ke-14, Dalibor Bolas berjaya memanfaatkan hantaran cantik Matthew De Vries hasil serangan balas pantas untuk gol pertama pasukan tuan rumah. Dan ketika menghampiri tambahan masa 2 minit, Jerman Pakeko mudah memanfaatkan bola muntah untuk gol kedua skuad Tok Gajah pada minit ke-45. Bersambung babak kedua perlawanan, Pahang FC terus melebarkan jurang pada minit ke-47 menerusi hantaran lintang oleh Mohd Fauzi Roslan dan kemudian ditanduk masuk oleh Mohd Faisal Mohd Rosli untuk gol ketiga. Tidak mudah mengalah, serangan bertali arus dijana oleh pasukan Kelantan dan hasilnya pada minit ke-55 pasukan pelawat dihadiahkan sepakan penalti yang dimanfaatkan oleh Blazil Yoski. Kemudian pada minit ke-77, Kelantan berjaya menyamakan kedudukan menerusi pemain gantian Mohd Khairul Izzuan dan gol kemenangan Pahang FC berjaya diraih menerusi Jerman Pakiko pada minit ke-89 yang mudah membuat sepakan lambung menewaskan penjaga gol Kelantan Khairul Fahmi Cik Mat. Tamat perlawanan, Pahang FC 4, Kelantan 3. Dengan kemenangan itu, Pahang mengumpul 7 mata keseluruhan untuk kedudukan ke-10 carta Liga Super 2016.